Salah satu dari 12 hukum semesta alam yang kekal adalah hukum gender. Artinya setiap hal punya sifat feminin dan maskulin ilahi dan salah satu lebih dominan. Feminin bersifat intuitif, berpusat pada hati, penyayang, bijaksana, menerima, memaafkan, kolaboratif, reflektif, kreatif, sensual, lembut dan seterusnya. Maskulin bersifat aktif, mengambil resiko, tegas, berorientasi pada tindakan, disiplin, punya batasan, yakin, objektif logis dan analitik, pejuang, mengayomi dan seterusnya. Dalam filosofi Tiongkok, sifat ini dikenal dengan yin dan yang. Namun kebanyakan manusia bergerak di kesadaran bawah karena trauma dan sebagai produk sistem, sehingga sifat-sifat ilahi ini tidak berfungsi selayaknya. Feminin yang terluka terpaksa bersikap maskulin untuk melindungi hati mereka, menjadi agresif, insecure, membutuhkan validasi dan menarik energi maskulin terluka. Maskulin yang terluka menekan emosinya, menuntut perhatian, terjebak stereotip, bersikap kasar, dan menyerang orang lain. Kedua energi ini saling tarik-menarik sampai ada salah satu pihak yang menaikkan kesadarannya dan mulai terhubung dengan sang sejati. Dengan memahami hukum ini, kita bisa merangkul kedua sifat ilahi di dalam diri kita dan menjadi versi terbaik diri kita, yang perempuan bersikap anggun dan yang laki-laki perkasa dan bisa diandalkan. Dan persatuan keduanya akan menghasilkan hubungan berkesadaran yang dewasa dan sehat. Yuk, sadar! Yuk!